Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa sehat sentosa dimanapun berada. Ya, jadi saat mau berpetualang, saya itu dikejutkan dengan sebuah paket teman-teman. Dan paketan ini bukan sembarangan teman-teman, karena dikirim langsung dari Bang Fish Boyolali. Wah, jan, mantap itu. Nah, ini dia. Ini isinya kira-kira ikan apa ya teman-teman? Jadi kemarin itu saya iseng-iseng ikutan challenge mystery box-nya di akun Shopee-nya Bang Fish. Ya karena sempat tergiur ya sama orang yang dapat jackpot Golden Limpata. Dapatnya itu juga lumayan besar teman-teman. Ya mungkin kita bisa mendapatkan jenis limpata kuning ya. Misal kalau nggak dapat Golden Limpata ya semoga saja bisa dapat YS. Biar bisa tambah koleksi. Misal kalau teman-teman pengen ikutan challenge mystery box-nya Bang Fish, bisa cek di akun Shopee Pandu Aji Laksana. Kali aja teman-teman bisa dapat jackpot Auranti, Limbata Golden atau mungkin Stewarty. Yang pasti ikannya itu nggak kaleng-kaleng. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka teman-teman. Perasaan saya mengatakan kalau ikan ini itu sangat spesial. Semoga saja feeling saya tepat ya. Kalau hoki, ya dapat golden ini. Oke, jackpot. Apa ini? Ini bukan limbata atau YS ini. Ini malah dapat asiatika teman-teman. Ini di luar ekspektasi saya. Biasanya kalau dari Bang Fish, kebanyakan ikan yang dikirim itu spesial. Coba kita teliti dulu apa keunikan dari ikan ini. Mungkin stres di perjalanan ya. Jadi belum bisa diidentifikasi letak keunikannya itu di mana. Ya, inilah kita aklimasi teman-teman. Mungkin sebagian dari teman-teman itu sudah tahu kalau ini itu bertujuan buat memperkenalkan ikan ini dengan tempat barunya sama mempercepat adaptasinya. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Alhamdulillah langsung settle ini. Mantap. Ya, meskipun sedikit malu. Ya, ini kok jadi kayak gini? Jadi tak kasih background putih sama pasir malang, malah jadi nggak waras teman-teman. Ini dorsal sama badannya itu mulai memutih dan cara berenangnya itu malah nggak normal, malah berdiri. Ya baru pertama kali lihat ikan cana yang cara berenangnya itu nggak waras. Ini juga dari tadi itu nggak pindah-pindah teman-teman, di sini saja. Ya mungkin saja memang karakter dari ikan ini yang nggak ngotak atau punya cacat lahir berupa ekor turun atau lagi acting kalau mau tak review atau masih belum begitu adaptasi di tempat baru ya. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Ya ini kondisi setelah beberapa saat dan setelah diperhatikan lebih teliti. Itu apa ya? Dorsalnya itu lumayan gondrong teman-teman. Ditambah lagi mutiara di badannya itu sudah banyak dan sudah mulai menyebar sampai ke ekor. Padahal size-nya itu masih kecil. Ini Asiatica VS RS atau RSWS ya? Soalnya nggak dikasih tahu sama Bang Fish. Ya mungkin kalau teman-teman tahu ini jenis cana apa, ya bisa komen saja di bawah. Kita kasih makan dulu sekaligus mengecek mentalnya. Jadi cuma ikan yang bermental barbar yang bisa langsung makan. Oh, ini mentalnya bagus teman-teman. Kalau progresnya tepat ya bisa maksimal ini. Ya lumayan teman-teman, kita berhasil mendapatkan Asiatica gondrong serta banyak mutiaranya. Kebetulan Asiatica saya yang dulu itu sudah mati ya karena geger geden sama ikan pulkra. Ya alhamdulillah kita berhasil mendapatkan gantinya. Ini malah lebih bagus ini kualitasnya. Teman-teman udah pernah belum ikutan mystery box-nya Bang Fish?
Ini saya baru pertama kali dan alhamdulillah dapat asiatica. Ini juga sudah mulai flaring ya teman-teman. Tak dekatkan sama kotes limbata juga mau ini. Ya walaupun masih malu-malu. Kalau asiatica itu bisa mangkap-mangkap nggak teman-teman? Seperti limbata. Saya itu masih belum tahu ini. Dan buat Bang Fish, mantap, terima kasih. Ikannya itu mutiaranya sangat banyak sama dorsalnya itu sangat gondrong itu. Terima kasih kirimannya, semoga ikannya bisa cepat besar di sini. Setelah ini saya akan berpetualang di daerah Keranggan. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa sholat ya. Dan salam geger gedean peramisan dari Kota Temanggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.